Guys, by the way, kalian tuh dari kemarin banyak banget yang nanyain ini bus. Ini tuh yang punya busnya, jadinya tuh kayak temennya Imeme. Jadi Imeme yang bookingin. Nama apa? Nama itunya apa, I? Sinarjaya ya? Nama PT busnya tuh Sinarjaya. Nah, bus kita ini yang tipenya medium premium. Iya kan? Tuh, jadi ada segala apa, toilet di dalam bus. Kayaknya rata-rata bus ada toilet sih ya. Iya. Terus emang apa, tempat duduknya yang ya yang premium seat gini. Tuh, bisa ada mejanya juga. Tuh, jadi bisa buat makan segala macam kayak di pesawat. Terus ada bawahnya juga, ada kakinya juga. Gitu deh, buat harganya tergantung kalian ambilnya buat pergi kemana. Dan sama supir ya, pasti sama supir lah ya. Nyetir sendiri. Nih, area belakangnya tuh kayak gini. Jadi kayak ada sofa gitu buat duduk, tapi di sini benar-benar enak banget, guys, karena bagian belakang tuh ya kalian mobil apa naik mobil biasa aja duduk di belakang pasti lebih enak kan, apalagi di sini gitu yang bus. Ini kamar mandinya, ada microwave-nya, ada juga teko buat teko, anjir, apa sih, kettle ya, buat iniin air panas kalau masuk mau masak pop mie segala macam. Udah deh. Terus kamar mandinya cuma boleh buat kencing, nggak bisa buat pup, karena dia nggak ada tempat penampungannya, jadi langsung ambles ke jalan bawah. Jadi kalau misalnya kalian pup, ya ngerti kan maksudnya, kalian busnya jalan, tiba-tiba ada gelundung-gelundung-gelundung gitu. Masya di 3 hari ini, untuk semuanya, sampai ketemu di trip selanjutnya. Dan Otobe ya, iya? Iya. Bener yang apa nih, I? Inilah bus yang udah menemani kita selama 3 hari ini. Ini bapaknya, Pak, makasih ya, Pak. Makasih banyak, sehat-sehat ya, Pak. Pulangnya naik ini juga, Pak. Hati-hati di jalan ya, Pak. Udah sampai rumah kembali. Liburanku tuh kalau 3 hari 2 malam tuh selalu pasti berasanya cepet banget, kayak berbobot. Kayak kemarin baru pergi, tiba-tiba udah pulang aja. Tadi baru pulang udah langsung masuk kamar mandi, karena gue merasa hari ini kotornya kotor luar biasa. Jadi gue gak masuk kamar dulu, biar selesai mandi masuk kamar udah bersih, udah tinggal rebahan. By the way, malam ini gue akan mengumumkan pemenang Gucci Challenge versi Yuba. Siapa yang menang ya kira-kira? Kalian ada jagoan gak, guys? Gue sih semuanya bagus. Selamat malam, Indonesia! Malam ini adalah malam sangat penting untuk semua peserta yang sudah mengikuti Yuba Challenge beberapa minggu yang lalu. Dan di tangan saya sudah ada nama 3 pemenang yang akan memenangkan jutaan rupiah di Yuba Challenge ini. Mana suara tepulangannya? Baik. Akan saya bacakan dari juara ketiga kita. Hah, kenapa? Beli slime sampai 2 juta, Dudut. Beli 2 juta? Lihat dong next story. Lu tempat di netizen gak liat dulu. Masih Dudut lagi sakit, jadi kita hari ini movie time aja di rumah. Pewe banget ya. Duduk lagi sakit. Aduh, kasihan. Kita hari ini sekalian me time. Enggak sih, our time jadinya. Our time. Nonton film setan, guys. Kayak dari Vietnam gitu ya, Dut ya? Iya. Kamu itu nemu aja sih. Baru, film banyak nih. Judulnya Vietnam Horror Story. Iya. Halo guys, sudah mandi segar sekali
Terus tadi tuh kayaknya kita di jalan tadi 9 jam ada, Ci. Waduh, kayaknya ada sih. Enggak lah. Ya, hampir lah. Oh, hampir sih. Sama kan pakai ya? Berhenti-berhenti ya, dikit-dikit lah kurang lebih. Capek banget. Mau tidur dulu, harus isi energi untuk besok. Besok mau kemana? Belum tahu deh. Besok sepertinya mau pergi lagi, tapi belum tahu mau kemana. Nanti ya besok. Aku tidur dulu. Good night.